إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدان جماعة يدي رحمة الله سبحانه وتعالى Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa. Semoga dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hidup berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagai hari yang terakhir Zulkaadah bagi kita di Thailand. Tapi satu hari Zulhijjah bagi mereka yang ada di sana di Saudi Arabia. Dan mereka masih menunggu-nunggu supaya buat satu ibadat iaitu ibadat haji. Mereka masih di dalam miqat az-zamani. Al-hajju ashhurin ma'lumat. Haji mesti ada masa untuk buat haji, iaitu miqat zamani bagi mereka, iaitu daripada 1 Syawal sehingga 10 Zulhijjah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada sejarah, satu nabi, satu rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bawakan seorang isteri yang dikasihinya yaitu Hajar dan seorang anak yaitu Ismail alaihissalam menuju ke kota suci Makkah al-Mukarramah. Apabila sampai di sana, Nabi Allah Ibrahim AS tinggalkan seorang wanita yang daif dan seorang anak yang paling kecil di sana. Di satu tempat wadi atau tempat lembah bighairi zir'in inda baitikal muharram. Pada tempat yang tidak ada pokok kayu. Tidak ada manusia di sana. Tapi dengan kerana tunduk perintahan Allah Subhanahu wa taala, terpaksa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bawa mereka ke sana dan tinggal di sana. Sambil itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kembali ke tapak kediamannya. Di situ juga diikuti oleh isteri dia. Lalu tu dia tanya, isteri dia tanya Ibrahim, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhab? Kamu nak pergi ke manakah? Adakah kamu sanggup? Kamu tinggalkan kami di sini. Bighairi unasin, tempat yang tidak ada manusia. Wala syai, dan tempat yang tidak ada pokok kayu." Tapi Nabi Allah Ibrahim AS diam. Tidak jawab. Ditanya lagi, "Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, di mana kamu nak pergi? Tatrukna fi hadzal makan bighairi zir'in? Adakah kamu sanggup nak tu? Kamu sanggup nak tinggalkan kami pada tempat yang tidak ada pokok kayu dan tidak ada manusia di sini?" Nabi Ibrahim diam. Tidak menyahutkan. Diam saja. Last kali Siti Hajar tanya lagi sebagai terakhir, "Allahu amarka bihadha? Adakah Allah utuskan engkau, suruhkan engkau tinggal kami di sini?" Lalu tu Nabi Allah Ibrahim AS jawab, "Naam." Bahkan disitulah Siti Hajar yakin, walaupun tidak ada suami,
Kami tinggal di sini dengan seorang anak yang radik, yang kecil. Allah akan jagakan kami. Sambil itu Nabi Allah Ibrahim pergi sehingga lenyapnya tak nampak Kaabah. Di situ juga Nabi Allah Ibrahim AS berdoa rayuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana peristiwa ini disebut di dalam satu ayat surah Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min zurriyyati bin Rabbana inni askantu min zurriyyati bighaydin ghayri zi biwadin ghayri zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah tinggalkan setengah daripada zuriat aku, iaitu Ismail alaihissalam, di sewaktu tempat lembah yang tidak ada pokok kayu, tidak ada bayangan untuk mereka hidup di sini, tidak ada manusia. Inda baitikal muharram, di baitillah, rumah engkau ya Allah. Itu sebagai rayuan Ibrahim AS kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, menjadikanlah Kaabah ni sebagai tempat tumpu, tempat tumpu, tempat kiblat muslimin untuk mereka mendirikan salat. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu jadikanlah, kamu bubuhlah, kamu tuailah di dalam hati-hati manusia supaya mereka itu merasai kasih saya untuk nak menuju ke kota suci Makkatul Mukarramah. Sebab tu kita tengok saudara kita kadang-kala mereka dah pergi buat umrah satu kali, tapi mereka pergi lagi kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat dan sebagainya. Itu sebagai barakat doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. La'allahum tashkurun. Mudah-mudahan mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Warzuqhum minas thamarat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu bagikanlah rezeki kepada mereka daripada buah-buahan. Sebab tu bagi jemaah yang biasa pergi buat umrah, sama ada umrah dan haji, biasa masuk bin Daud di bawah Hilton tu, di sana ada buah-buah daripada buah-buah rambutan, durian dan sebagainya. Sedangkan di sana tidak ada pokok, tapi buah-buahan masih ada di sana. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim, dia tidak berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagikan rezeki daripada pokok-pokok kayu. Kalau tidak, penuh dari hotel-hotel sana, tak sempat kita nak tawaf di Baitullahil Haram. Akhir sekali, la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Nabi Allah Ibrahim AS, mereka kembali kepada tempat kediaman. Tinggallah seorang isteri yang bernama Siti Hajar dan Ismail. Ada sedikit makanan dan minuman yang dibagi oleh Ibrahim AS. Apabila 3 hari dan 4 hari dah habis, lalu tu isteri dia rasa atas, rasa dahaga, dahaga ain, dia kerana cuaca yang panas. Anak dia menangis nak kepada ain. Disitulah seorang wanita yang sangat daif, dia nampak di sebelah Bukit Safa ada macam air. Dia menuju ke sana, maka dia dapati tidak ada air. Apabila dia paling ke sana pula, ke Marwah, nampak semacam ada air. Menuju ke Marwah, tidak ada air. Maka ulang-alik sampai 7 kali. Sebab tu, sebagai satu tadhiyah korbani, seorang yang jadi ibu, dia sanggup pendak. Last kali dia bunyi suara, satu suara tepi di sebelah Ismail alaihissalam, di tiba ada air.
keluar air di tapak kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam. Zam-zam, iaitu belak-belak. Air yang barakat. Air yang digali oleh Jibril alaihissalam dengan tapak kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam. Air yang daripada atas, pihak atas ke bawah 12 meter biasa keluar air mata dia. Dan ia simpan ke bawah sampai 30 meter. Satu ajaib benda yang pelik. Daripada pihak 12 tempat keluar air mata, air tak naik ke atas. Allahu Akbar. Kalau biasanya di kelagam kita dia naik ke atas, lipah habis. Tapi air zam-zam, kelaga air zam-zam, dia tak lipah. Air dia memang setara 12 meter, 12 meter. Dia tak lipah naik dan dia tak kurang. Satu benda ajaib, benda yang pelik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi Allah Ibrahim dah klik ke tempat kediaman dia, di situlah tinggalnya seorang wanita yang bela, sanggup bela seorang anak yang nama Ismail alaihissalam. Dan Siti Hajar, seorang wanita yang tidak pernah tuduh jahat kepada seorang suami dia. Walaupun kita agak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak pernah bagi nafkah harian kepada dia, tapi dia tak pernah, tak pernah tuduhkan, dia tak pernah ajarkan anak dia Ismail supaya benci kepada ayah, yang seorang ayah. Tak sama dengan isteri Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, isteri dia ajar anak dia supaya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai satu ibrah, satu benda yang kita boleh ambil fikir. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukanlah kita kata kita nak tuduh kepada ahli keluarga al-anbiya, tapi sebagai satu ibrah. Bini Nabi Nuh senantiasa dia kazib, bohong. Mereka menyerukan kaum-kaum dia supaya menyembahkan bahala. Akhir sekali Allah Subhanahu wa taala kata innahu laysa min ahliki. Dia anakmu ya Nuh dan isterimu bukan daripada ahlimu. Innahu amalun ghairu salih. Mereka itu amalan perbuatan tingkah laku tidak salah. Dia suka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia ajar anak dia supaya tak patuh kepada seorang ayah dia Nuh alaihissalam. Sedekah Nabi Nuh alaihissalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan lailan wa nahara. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada sejarah kisah kurban lagi. Apabila Siti Hajar dia belakan seorang anak dia Ismail alaihissalam dengan tanpa kutuduh di atas suami dia, satu ketika Allah Subhanahu wa taala uji sekali lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam supaya menuju ke kota suci Makkah al-Mukarramah. Apabila beliau menuju ke kota Mekah, di suatu malam Allah bagi mimpi kepada beliau. Mimpi bahasanya dia semula anak dia. Semula anak dia. Peristiwa ini disebut dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'us sa'i, apabila Nabi Allah Ismail umurnya lebih kurang 7-8 tahun, agaknya as-sa'i, boleh dah pergi sana pergi sini, berlari sana berlari sini. Di situ diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, datang tibanya ayahnya Ibrahim alaihissalam. Dan di suatu malam dia mimpi bahasanya Allah Subhanahu wa taala bagi mimpi kepada dia bahawa dia semula anak dia Ismail alaihissalam. Lalu tu dia menuju ke Ismail, dia tanya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hei anakku, semalam ayah mimpi bahawa ayah semulakan kamu
Fangzur. Maza tara? Bagaimana pendapat pandanganmu ya Ismail? Cuba kita lihat. Jawab pe Ismail, buta yang hatinya bersih kerana Allah Subhanahu wa taala. Hati yang murni, hati yang takut ayah dia supaya ayah dia tidak boleh junjungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu jawab pe dia, ya abati, hey ayahku, if'al ma tu'mar. Membuatlah apa yang diarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Mudah-mudahan kamu didapati daripada golongan orang sabar. Cuba kita tengok. Cuba kita fikir. Jawab pe anak Nabi Nuh macam mana? Ketika Nabi Nuh ajak dia naik bahtera sama dia. Ya bunayyir kam ma'ana. Hei anakku, naiklah bahtera sama kami ni. Naik bahtera sama ayah ni. Tapi jawab pe ada anak dia, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku nak pergi ke sana, aku nak berenang pergi ke sana di atas pocong bukit supaya dapat menyelamatkan diri aku pada hari ini. Allahu akbar. Degil dia dengan sebab seorang ibu yang talihah yang tidak bagus, yang terbiahkan anak dia supaya jadi anak yang tidak soleh. Tak sama dengan Siti Hajar, isteri yang salihah, yang terbiahkan anak dia sebagai jadi anak yang saleh. Sehingga apabila jawab pe Ismail, if'al ma tu'mar, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah apa yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kamu. Mudah-mudahan kamu daripada golongan orang yang sabar. Dia bawa anak kasihannya pergi ke satu bukit di tanah Mina. Bagi mereka yang pernah pergi dah tahu tanah Mina. Di satu bukit di sebelah Qasrul Malik. Kalau kita biasa pergi Mekah pergi buat haji, dia ada sebelah sana tu ada Qasrul Malik, tempat-tempat umara, tempat-tempat orang besar-besar. Apabila dia pergi mabit di tanah Mina, mereka mabit sebelah atas. Mereka melontar dengan helikopter. Tak sama dengan kita para jemaah di bawah. Apabila di kaki bukit itu, Nabi Allah Ibrahim bawa anak dia pergi sana dengan satu pisau yang tajam. Kata ulama'nya, kalaulah pisau itu jatuh di atas batu, nasib pecah batu kerana tajam. Lalu tu dia cuba tak di leher anak dia. Dia cuba hirin. Cuba semula. Tapi tak masuk. Jatuhnya pisau. Lalu tu Nabi Allah Ismail kata, wahai ayahku, mencubalah kali yang kedua. Mungkin pisau itu tak tajam. Allahu Akbar. Kalau kita tak kena bombing dah. Kalau kita tak kena bombing. Tapi kalau jujur seorang budak yang sanggup bela walaupun dia tahu dah kata dia akan mati. Tapi kerana takut ayah dia tak sempat nak junjungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia sanggup mati. Lalu tu Nabi Allah Ibrahim pejam mata. Pejam mata, tak sanggup nak tengok anak dia. Dia kali, dia cuba kali yang kedua. Maka dia dapati mengecik darah kena pakaian dia. Dia buka mata, dia dapati Allah Subhanahu wa taala telah ganti dengan seekor kibas daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena jujurnya seorang budak yang bernama Ismail alaihissalam, sampai sekarang kita boleh buat satu ibadat tu, jadi satu syariat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu qurban. Sebab tu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban ni satu ibadat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan masa dan bulannya, iaitu pada tanggal 10 yaumun nah, hari sembelih, hari kurban, dan ayyam tasyrik, hari 11, 12 dan 13 min Zulhijjah, daripada bulan-bulan Zulhijjah.
Kalau katanya kita pergi semula bulan Muharram, tak dinamakan kurban, jadi maksudkan fasalli li rabbika wanhar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang datang daripada Abu Hurairah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tutup kepada kita supaya kita mengerjakan ibadat kurban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqribanna musallana. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis yang datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa Allah Subhanahu wa taala bagi kekayaan, harta banyak, duit ada juta-juta dalam bank, falam yudahi, sedekah dia tu tak kerbang. Lalu tu apakah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala yuqribanna musallana, maka kamu jangan bawa dia hampiri tempat solat aku ni. Allahu akbar. Sebab tu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azailah kita, semoga kita harap esok hari sebagai satu Zulhijjah, agaknya sama-sama kita boleh kerbang semelahkan binatang ternakan pada tahun ini. Semoga menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat nanti insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس توبوا الى الله توبة نصوحا ايها الناس استغفروا ربكم انه كان غفارا. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bagi mereka yang nak buat kurban pada tahun ni, apabila mereka menyaksi pada petang ni bahawa saya besok hari satu Zulhijjah, maka sedia baginya banyak puasa, satu benar sunat yang Rasulullah SAW sangat suruh, lebih-lebih lagi daripada hari Yaumul Arafah. Seperti mana hadis yang datang daripada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawm al-Arafah faqala yukaffir as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Hadis yang datang daripada Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari ditanya masalah puasa hari Arafah, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa hari Arafah Allah Subhanahu wa taala yukaffir sanah al-madiyah wal baqiyah, Allah ampunkan dosa kita setahun yang telah lepas dan setahun yang akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga benda-benda yang sunat yang kita pasti buat apabila kita ada qasad atau niat untuk nak mengerjakan satu bahagia dan berkabar pada tahun ni, iaitu kita taruh bulu-bulu. Apabila tiba satu Zulhijjah, kita taruh bulu-bulu, tak usah cukur segala bulu di badan kita, dan kita taruh kuku-kuku, kita jangan kerak, jangan potong.
Seperti mana hadis yang datang daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum hilalan zil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sha'rihi wa azafirihi rawahu Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa daripada kalangan kamu dah nampak anak bule Zulhijjah, sedekah mereka mau untuk nak buat korban pada tahun ni, falyumsik an sya'rihi wa azafiri, maka hendaklah dia tinggalkan, dia biarkan daripada bulu-bulu yang ada di tubuh badan mereka, dan dia biarkan kuku-kuku, jangan potong kuku-kuku yang masih ada di tangan dan di kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jemaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munasabah kita pada hari yang mulia Jumaat Sayyidul Ayyam, marilah kita banyakkan selawat di atas junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyrah, barang siapa selawat di atas aku satu selawat, nasya Allah Subhanahu wa taala selawat di atas beliau 10 kali selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhall asy-syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.